What's up men? Oke, kembali lagi bersama saya Saroni. Oke, di video kali ini aku akan mengasih tahu ke kalian nih teman-teman bahwa hari ini kita akan membuat sebuah hiasan dinding, yaitu tulisan aja ya. Yes, tulisan love. Oke, di sini saya menggunakan sebuah papan yang sudah saya haluskan, yaitu bekas-bekas kayu pokoknya. Saya ambil di tempat pemotongan kayu. Contohnya seperti ini nih ya. Ini sangat tipis sekali. Pinggir-pinggiran saya beli di tempat pemotongan kayu teman-teman. Kita haluskan papannya di sini. Saya sudah haluskan. Nanti kita akan bikin polanya di sini teman-teman. Nanti kita akan tulis yaitu love aja teman-teman ya, untuk membuat hiasan dinding. Oke teman-teman. Oke, tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi di HP kalian, teman-teman. Oke, kalau ini berguna untuk kalian, nanti kalian bisa share kepada teman-teman kalian. Oke, tanpa banyak omongnya, kita langsung aja tulis polanya, teman-teman. Oke, go. Oke teman-teman, polanya sudah jadi dan sekarang kita lanjut ke pemotongannya, atau kita lanjut ke main scrollnya, ke memotongnya lah cuy. Oke, let's go. Scrollnya teman-teman ya. Di sini kita akan mengambil love-nya aja, dan di luar love-nya ini kita akan singkirkan teman-teman. Oke, tonton terus sampai habis. Oke teman-teman, dan ini hasilnya teman-teman ya. Dan setelah ini kita lanjut ke pengamplasannya teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, inilah hasil akhirnya setelah kita bikin pol. Dari awal kita bikin polanya, kita scroll atau kita potong dan langsung ke pengamplasannya, jadinya seperti ini. Kalian lebih biar lebih bagusnya lagi, kalian bisa warnai ya sesuai keinginan kalian. Oke, terima kasih, tunggu terus video dari kami, jangan lupa berkarya.